wabarakatuh. Kembali lagi di Awanto Channel. Di video kali ini saya akan unboxing nih paketan dari Shopee. Saya kemarin habis ini pesen Shopee ya. Ini boneka LOL buat anak saya tentunya. Ini ada dua. Ini packingnya lumayan kayak gini ya. Cuma kita nggak tahu isinya. Kita coba buka bareng-bareng. Oke. Oh iya, guntingnya mana nih? Gunting. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga isinya nggak mengecewakan ya, walaupun packingnya kurang rapi. Oh, cuma satu ini, satu lapisan doang, langsung terbuka. Tada, ini dia. Saya pesen dua kemarin ya guys, ini satunya 67.000. Nih, unicorn, terus yang ini apa? Nggak tahu namanya, lupa. Pesennya itu ini dua, yang unicorn sama yang pakai bandu ini. Satunya 67.000, di dua gratis ongkir. Jadi saya di dua nih. Dan yang penting ini ada ininya guys, standar SNI. Ya, kelihatan. Nah, jadi aman buat anak kita main ya. Ini juga ada. Oke, dengan harga 67 lumayan murah lah ya. Oke, kita cek satu persatu ya, apakah ini benar-benar kualitasnya bagus apa enggak. Ini yang unicorn, ini saya baru ingat ini, namanya Pinky Girl. Ini yang unicorn, ini ya, matanya ini sablonan. Kalau yang Pinky Girl ini, matanya ini bukan sablon, ini apa, bordiran ya. Terus, ini bahannya sama dakron, ini empuk banget nih. Terus ini ntar kita periksa jahitannya, lumayan rapi lah. Tapi walaupun tadi ininya kemasannya bungkusnya nggak rapi, tapi dalamnya hasilnya oke, barangnya oke, semua nggak ada yang bolong ya guys. Oke, cukup puas lah. Semoga suka. Oke guys, semoga anak saya suka ya. Habis ini saya mau video call, mau nunjukin ini. Pasti dia seneng banget, girang banget. Karena dia suka banget sama karakter ini, LOL. Udah, sekian dulu dari saya. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu. Jangan lupa like, komen, dan juga di share ya. Sampai jumpa, dadah. Time.